Salam olahraga. Bertemu lagi dalam Bola Love the Story episode terbaru. Sandy Walsh, pemain keturunan Indonesia Belanda yang sangat ingin membela timnas Indonesia, diwawancarai oleh media Belgia tentang keinginannya untuk naturalisasi. Bicara tentang Indonesia, kita mungkin harus pakai bahasa Indonesia. Musim ini, Sandy Walsh menjalani musim debut bersama klub baru, KV Mechelen. Pemain berusia 26 tahun ini langsung menjadi andalan dengan catatan penampilan 22 pertandingan di kasta tertinggi Liga Belgia. Sandy Walsh merupakan bek kanan yang agresif membantu penyerangan. Terbukti dia menorehkan 3 gol dan 3 assist bagi KV Mechelen. Dalam wawancara bersama media Belgia, Sandy Walsh menyampaikan mimpinya untuk bisa menjadi pemain naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Kakek dan nenek Sandy Walsh berasal dari Jawa Timur. Cerita-cerita dari sang kakek tentang kuliner Nusantara dan kebudayaan kampung halamannya membuat Sandy mengenal Indonesia. Saat kecil, Sandy Walsh pernah bertanya kepada kakeknya, kenapa timnas Indonesia tidak pernah masuk Piala Dunia? Meski Indonesia punya masyarakat yang sangat gila bola, tapi pemain timnas masih jauh dari level Piala Dunia. Sang kakek pun menganjurkan Sandy Walsh untuk membela timnas Indonesia dan pesan itu masih diingat sampai sekarang. And mijn oma en opa spraken een beetje Indonesisch thuis, dus dat was wel leuk en leuke ervaringen. En we keken WK's, EK's, maar nooit was Indonesië dan aanwezig. En ik vroeg aan mijn opa waarom niet. En zei dat het een prachtig land, mooi, gek voetballand, maar nationaal ploeg is nog niet waar het wilt zijn. Misschien één dag, als je niet voor Nederland wilt spelen, moet je denken voor Indonesië. En dat is me altijd bijgebleven. En, sayangnya, setelah Sandy Walsh mengutarakan niat membela timnas Indonesia, sang kakek berpulang dan tidak sempat melihat cucu kesayangannya dipanggil skuad Merah Putih. Semoga Sandy Walsh segera mendapatkan kabar baik dari PSSI demi mewujudkan impian mengenakan seragam berlambang Garuda di dada. Sekian Bola Love Story kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.